Dalam riwayat yang lain Nabi pernah ditanya, kaifa ta'rifu min ummatika alladzina ya'tuna min ba'dik. Bagaimana engkau bisa tahu wahai Rasulullah dari umatmu yang datang setelahmu? Mereka tidak sezaman denganmu. Mereka tidak pernah jumpa di masamu. Bagaimana kau bisa mengetahui itu umatmu di hari kiamat nanti? Manusia akan banyak, yaumaz ziham, hari berdesak-desakan. Bagaimana kau bisa membedakan ini umatmu atau umat Nabi yang lain? Nabi kemudian menjawab, sesungguhnya umatku nanti akan dibangkitkan oleh Allah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Nanti di wajah umatku ada bekas wudu bercahaya. Dari situ aku tahu bahwa itu adalah umatku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja di akhir hadis ini, la yudzadzanna rijalun, ada beberapa golongan dari umatku ingin mendekat ke telaga Kautsarku, dihalang-halangi oleh malaikat. Aku teriakkan, ummati, innahum ummati, mereka adalah bagian dari umatku, biarkan lewat telaga Kautsarku. Kemudian yuqal, dikatakan, innahum qad baddalu, mereka sudah mengganti dan merubah apa yang telah kau bawa wahai Rasulullah, dan mereka sudah jauh dari jalanmu ya Rasulullah, dan mereka sudah tak pantas melewati telaga Kautsar ini. Akhirnya Nabi pun berkata, suhkan suhkan, celaka celaka, man baddalu ba'di, siapa yang merubah ajaranku setelah aku tiada. Maka berjalanlah kita di belakang para habaib yang kita cintai, para guru masyayikh kita yang bersambung sanatnya hingga ke Rasulullah, agar kita dapat bagian untuk melewati telaga Kautsar dan puas dengan suguhan langsung dari telapak tangan beliau yang mulia, yang meminumnya takkan pernah kehausan selama-lamanya.